Dar der dor dar der dor. Hari ini kita toreng mandiri, toreng independen. Kawan-kawan, kita sampai di samping telaga Jabekan. Telaga yang berada di area pinggir jalan. Kalau musim hujan begini bentuknya seperti lautan, teman-teman. Oke, kita lanjut gas toreng mandiri kita. Karena hari ini acaranya free, terus kita sambil acara melihat keadaan sambil toreng-toreng berjalan gitu. Let's go. Oke, teman-teman, kita memasuki di Desa Nyerubang. Kita kalau ke sana menuju ke Desa Nyerubang, arahnya ke Desa Watu Karung, Pantai Watu Karung. Di situ sudah ada petunjuknya ke sana, ke Desa Sugiwaras dan Tersono. Karena kita hari ini mau takziah ke rumah orang tua temen yang berada di dekat kantor, maka kita menuju ke sana bawah untuk menuju ke kediaman teman saya, menuju melewati Desa Sugiwaras Tersono karena lokasinya berada di Desa Tersono. Ini pertigaan jalur ke Pantai Watu Karung, wisata juga bisa, ke lewat Tersono juga bisa, tapi juga berputar, dan ke Sungai Maron juga bisa. Oke, langsung kita lanjut perjalanannya. Kita masuk di Desa Sugiwaras. Ini adalah Balai Desa Sugiwaras, teman-teman. Kita masih beberapa kilo lah, sekitar 3-4 kilo lagi sampai tujuan. Oke, langsung digas, dilanjut saja. Assalamualaikum. Ini kita sampai di Desa Tersono. Ini embung masyarakat, namanya Embung Kalisoro, yang dipergunakan masyarakat untuk pemancingan dan juga tandon air. Ini adalah embun yang sudah lama terus dibangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, sebentar lagi kita akan sampai ke lokasi. Kita lanjut ya. Oke, akhirnya kita sampai di rumah, kawan-kawan. Setelah touring independen. Suasana lagi cerah, tapi itu agak mendung. Anginnya agak mendung. Kita acaranya mau menata ini buat nanti malam live streaming, buat nge-zoom juga nanti untuk diskusi sama teman-teman. Oke, sekian dulu ya acara
kegiatan hari ini. Terus kita sambung vlog-vlog berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam Guyub Rukun.